Oke guys, balik lagi bersama gue Chandra Ye. Dan hari ini kita akan bermain game horror lagi yang berjudul Massacre at the Mirex. So langsung aja, para penumpang yang terhormat, kencangkan sabuk pengaman kalian karena game ini akan seram sekali. Let's go! Dan di sini ceritanya kita akan bekerja sebagai pegawai bioskop ya. Halloween 1988. Jadul juga nih tahun 1988 nih, gue belum lahir. Weh, jangan rokok. Jangan rokok, weh. Nika, nama kita Nika. Woi, jangan ngerokok mulu, gak sehat, BG. Buat kesehatan paru-paru, anjing. Aduh, diisep lah. Jangan ngerokok, gak bagus, coy. Oke, okay, dia lagi ngomongin pil ya. Pil kayaknya siapa nih? Upil. Pacarnya kayaknya pil ya. Diisep lah. Guys, jangan ngerokok ya. Gak sehat, guys, untuk kesehatan paru-paru, guys, ya. Oke, okay, dia lagi ngomongin band lagi. Setidaknya aku tidak bekerja sendiri. Aku bersyukur ada Ben yang di sini untuk menemaniku. Wait, siapa Ben? Apakah Ben cuma teman kerja atau selingkuhannya, guys? Ya, sebaiknya aku masuk ke dalam karena bioskopnya sebentar lagi akan buka. Oke, okay, sepertinya kita akan masuk ke bioskopnya terlebih dahulu untuk kerja ya. Oh, nama bioskopnya adalah Mirage. Ini tahun segini judul film apa aja nih yang ada nih? House on Haunted Hill. Serem juga judulnya. Pocong mandi goyang pinggul nggak ada nih. Night of the Living Dead. Santai guys, gue bakal terjemahin buat kalian. Malam dari hidup kematian. Ya, itu artinya ya guys ya. Oke, jadi ada satu hari di mana bioskop ini buka tengah malam dan nyetel film-film horor yang udah jadul gitu guys. Boleh juga nih idenya kalau kita terapin di Indonesia. Eh, Pil, gantian gue yang jaga kali ya. Ini siapa nih? Oh, Ben ini. Oh, Ben yang kerja di sini sebelum kita guys ya. Kayaknya dia shift dari siang ke sore deh ya. Huh? Iya, yeah, wow, anjir, gedemek banget suaranya, coy. Suara lu berdemek banget. Gila, suaranya bikin gua becek, anjir, buset deh. Suaranya berat banget, cok. Aing. So here we are. Oh, Pil itu bosnya. Oke. Okay. Can get kind of hectic sometimes. Speaking of which, filming the tutorial to test the projector before we open for the night. I believe he's up in the waiting for you. Alright. Okay, kita harus bertemu dengan bos kita. Mungkin ada yang ingin dibahas. Katanya di atas, guys ya, bosnya. Bioskop kayak diskotik aja bentukan. Ah, ini film-filmnya nih guys ya, tahun 1988 ya. Ini nggak ada yang jaga, kok mau beli popcorn gimana nih? Masa buka bioskop nggak ada yang jualan popcorn, cok? Tapi nggak terlalu gede juga ya sinemanya ya, satu ruangan doang, cuy. Oke, coba kita masuk ke sini. Oh, cuma boleh employee yang masuk ke sini. Oke, kita akan naik ke atas. Bertemu dengan Upil. Mana si Upil? Bos, boleh nggak gue minta gaji gue sekarang ini? Tapi kok filmnya horor semua, nggak ada film romantis apa ya? Jangan-jangan bioskop ini didesain untuk film horor doang lagi guys. Oh, ini dia bos kita. Huh? Rambutnya hilang atas ini doang anjing. Oh, dia ada kucing lucu banget. Eh, tapi katanya kucing hitam. Bawa sial aja dia pelihara kucing hitam, cok. Dikasih tanduk lagi. Whiskers, apa lu bawa Whiskas? Mau makan Whiskas lu? Mahal juga makanan lu anjing. Bos, lu lagi sibuk ngapain sih, bos? Ngetik apa? Nggak ada ngetik, nggak gerak sama sekali. Gokil nih bos gua ambil ngudut lagi. Yalah bos, apa yang mau diobrolin bos? Ayo. Pil. Bos, Pil, kata Ben kamu mau ngomong sama aku. Good evening. I know I have you running the snack bar today, but I need your help with the film projector as well. Oh, kita disuruh menggarap film anjing. Gokil. Sure, what do you need me to do? Baik bos, apa yang bisa saya bantu? I need you to grab the footage from Eric down in the basement and then load and test the film on the projector. Oke, intinya kita harus mengambil cuplikan di basement gitu. Nggak tahu cuplikan apa. Everything. Coba ntar gue lihat aja ya. I just want to double check. Ngomongnya udah ngapa nying. Makanya diet, ngapa diet kan? Kebanyakan ngerokok sih lu. Oke, siap bos, yang penting ada duitnya, gas. Ayo kita kan. Before you go and see Eric, can you please gather all of the trash from the trash bin and take it from the dumpster? Ngomongnya udah sesek anjing. Ini gua aji mumpung ya bos kita ya. Disuruh buang sampah dulu, cok. Anjing, jadi bos emang seenak jidat ya. Monyong lu, kampret. Gua usep-usep juga di palanya nih. Jadi kita akan menggarap sebuah film, guys.
Tapi disuruh buang sampah dulu ya. Eh, kita bisa masuk ke sini gak? Ah, I'm not ready to start. Oh, jadi kita bukan yang jaga sinemanya, guys. Tapi kita yang jualan popcornnya ternyata ya. Pantes gak ada orang. Ternyata kita sendiri, anjir. Oh, shit. Ini kota mati begini siapa yang mau nonton ya? Mohon maaf nih. Lu gak takut, coy? Udah bisa masuk ke sinemanya? Oh, udah bisa, guys. Kayaknya sampahnya di sini sih harusnya sih. Showroom. Oh, ini dia bioskopnya, coy. Mana sampahnya ya? Coba gue liat-liat dulu deh. Ke sini. Sini masih ada ruangan gak, guys? Gelap banget, gak ada senter apa ya? Oh, ada ruangan lagi. Oh, ada toilet. Ya, bagus-bagus ya. Bagus-bagus-bagus. Jangan masuk toilet cowok, gue kan cewek, anjing. Yaudah, masuk aja lah ya. Mana tahu kan ada sampah, kan? Mana tahu. Toilet cewek. Gak ada apa-apa, guys. Yaudah, coba kita ke sana ya. Luas, Jo. Ternyata, Jo, gue kira... Oh, 7 trash bin left. Ini maksudnya gue harus cari tong sampah gitu. Ini kemana, guys? Naik lagi ke atas. Ruangan rahasia kah? What is this? Hah? Kemana ini, Cok? Oh my god. Oh, tempat filmnya disetel di sini, coy. Ini film proyektor namanya, guys. Yang biasa kalian kalau nonton di bioskop buat nyetel filmnya, itu namanya, coy, film proyektor ya. Nah, ini tong sampah bisa di-track lagi gak? Oh, bisa. 6 lagi, 6 trash bin. Berarti benar, guys, kita harus mencari tong sampah kan? Di toilet ada, apa kata gua? Ini juga ada nih. Nah, 4 trash bin lagi. Berarti harusnya di luar ada tempat sampah juga sih. Harusnya di sini. Nah, kan benar kan? Set. Dan pastinya kayaknya di atas ada juga deh tong sampah. Nggak mungkin bos gue nggak ada tong sampah di ruangannya, cuy. Nggak ada lu, buset. Dia kalau mau buang sampah harus turun dulu dong. Gila, bagus lah biar dia olahraga ya. Biar kagak gendut, anjing. Mereka tuh kalau bioskop-bioskop di luar gitu ya, yang jaganya di depan pintunya ya. Kalau kita kan biasanya di Indonesia orangnya berdiri di dalam kan. Ini di luar, cok. Oke. Nah, buang di sini kali ya. Sip, oke, siap bos. Excuse me. Young lady, can you spare some change? Anjing. Lu dari mana tiba-tiba bisa di belakang gue, hobo? Lu nyamperin gue cuma mau minta nukar duit. Shit, man. Don't you know not to sneak up on people like that? Gila lu ya. Kita gak boleh mudah percaya sama orang, guys. Bisa aja ini orang jahat, cok. Tuh kan dia aja lagi mabok. Bisa digrepe, anjing gua, cok. Tahu bukannya keluar, anjir. Eh, cuman karyawan doang yang boleh masuk sini, cok. Lu, bitch, anjing. Bangke, lu. Gua gini-gini. Kesel juga lu. Aduh, kalau bisa lereh, kalau bisa gua cekek dari belakang, gua cekek, anjing. Suwe lu ya. Udah mabok, jalan nyeker, anjing. Gua cok slam juga lu, monyet lu ya. Gua kayaknya harus ngomong lagi sama bos gua, guys, untuk meningkatkan pengamanan di sini, coy. Kalau nggak bisa kemalingan nih, tiba-tiba bisa ada yang naik sendiri ke tangga, nggak ada yang jaga kan. Bos gua dicekek, nggak ada yang gaji gua. Metong gua ya bos ya. Wah, bos gua gak bisa diajak ngomong, guys. Lagi sibuk dia ya. Yaudah, kita langsung ke basement aja ya. Okay, let's go. Ke basement berarti tadi ruangan yang tadi ya. Di sini kah? Lewat sini kah? Jalan ke basement. Ah, itu dia. Kayaknya kita belum ke sini deh, guys ya. Ingat nih, ada tulisan cuma karyawan doang yang boleh masuk ke sini, coy. Eh, ini tutup dulu, coy. Kita juga lupa, ntar orang bisa masuk. Lagi kan bisa naik dari atas itu, coy. Nah, ke bawah sini kita akan menggarap sebuah film ya. Ini apa nih? Barbel, anjing. Mana? Ada orang nggak di sini? Oh, ada, cok. Wus, nyantu ini lagi ngapain, cok? Wait. Woi, hey, Om Kumis. Yeah. Happy Halloween. Happy Halloween. Ayo. Oh, ceritanya lagi hari Halloween ini, makanya ada film horor juga ya. Hey, Eric. How are things? You're looking pretty mellow right now. Yeah. Nothing's gonna harsh my mind tonight. That's for sure. Let's just say I got my hands on some high-quality brownies. You can have one if you like. Banyak ngomong, monyet. Maybe after work. I don't think I can handle working the snack bar. No worries. Just let me know. Anyway, what brings you down to my corner of the world? Phil sent me to grab the footage for tonight so I can test it before we open the doors.
Bill's always worried about the show. But yeah, it's right on the table. It should be good to go. Thanks, Eric. Oh. Ah, bummer. I'll head out back and make sure the back gate is locked. Nah, oh, kita ngomong ke dia juga ya. Untuk urusan keamanan, kayaknya dia yang jaga nih, coy. Objective update. Apa nih? Ini kah footage filmnya udah kita ambil kah? Kayaknya ini kayak kaset yang berisikan footage-footage film gitu gak sih guys? Pasti tugas gue disuruh ngetes film nih, jangan-jangan nih ya. Nah kan, ada yang bisa kita interact guys. Load film feeder canister. Apalagi, ini gue gak ngerti tentang perfilman cok. Oh kan bisa disetel guys. Film apa nih? Test footage. Oke, okay. Symphony horror. Jadi footage itu kayaknya sebuah cuplikan doang ya. Slow aja, cuman film doang kok, gak serem. Ini bukan yang ada di SpongeBob. Iya gak sih? Random banget videonya. Gak ada horor-horornya guys. Iya ini gue ingat banget di film SpongeBob dia cok. Giginya kayak tusuk gigi anjing, 2 biji doang. End of test footage. Oke. Okay. Udah kah kita ngetes footage-nya? Okay, wow. That test footage was actually kind of creepy. Mall don't appear. I should get down to the snack bar and prepare for the show. Oke, kita udah test footage dan kita akan turun ke snack bar dan bekerja. Jadi guys, biar lebih jelas, tadi kan gue baru search footage itu apa. Jadi footage itu isi klip gitu, cuman yang masih mentah gitu loh guys. Jadi belum diedit. Dan sekarang waktunya kita bekerja ya, sehabis test footage tadi ya. Kayaknya sih nggak ada kendala test footage tadi sih. Yuk! Jualan popcorn anjing. Waduh, udah ada instruksinya guys. Jadi pas ada tamu yang datang langsung kita sambut, terus kita layanin mereka ya guys ya. Terus kita bisa tukeran antara nikah sama band. Apakah gue disuruh kerja di depan juga anjay? Tinggal pencet bell doang kita langsung ketuker. Dan di sini udah ada list orderannya ya guys ya, menu-menu yang kita punya. Yaudah langsung gas aja coy. Waduh, waduh. Waduh, ini kok kesannya kayak apa nih, coba gue pencet bellnya. Oh, oke. Oh, kita serve orang dulu. Nih, mana kenapa? Ih, anjing pakai topeng deh ke sendiri. Mama bapaknya mana? Tiket boleh. Ah, nih tiket. 5 juta ya. Bayar ya. Masih jadul banget tiketnya dikerek gitu. Nih, tiket. Nah, ini kan dia pasti masuk. Langsung kita tuker sama ini. Nah, dia kan beli pasti beli ini nih. Beli makanan nih bocil. Sendirian lu bocil, enggak punya teman, introvert apa ya? Mau beli apa, Cil? Halo, aku mau snack please. Snack apa? Gue nggak tahu. Lu maunya apa? Oh di sini udah ada listnya guys. Rainbow candy, rainbow candy, rainbow candy, rainbow candy, rainbow candy, rainbow candy. Taro terus cola soda, cola soda. Di mana cola? Eh cola, cola. Eh cola, 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 cola. Sabar deh, sabar deh, sabar deh, sabar deh, sabar deh. Aduh. Kalau kerja tuh harus cepat ya guys ya. Nggak boleh lama anjing. Cola soda, plain hot dog, plain hot dog. Nih hot dog nih. Aduh, harus ada rotinya. Sabar deh, sabar deh, sabar deh. Masih pekerja baru ya, anjing. Ah, ini rotinya. Basket. Oke, okay, basket. Roti. Hotdog bun. Taro. Terus ini bisa gak? Plain hotdog, berarti gak ada rotinya dong. Eh, hot, namanya hotdog mah ada rotinya dong. Ah, ini dia. Ya ampun, nih dek. Sorry ya, lama ya, dek ya. Abang, sorry deh, sorry, sorry ya. Eh, maksudnya kakak. Aduh, dia kayaknya marah deh, cok. Ganti, 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 ganti. Nah. Oke, untung gak ada pelanggan. Ternyata ya sepi ternyata bioskop kita ya guys ya. Ngapain lagunya buru-buru lagian anjing, anjing. Aduh, udah santai aja. Ini lagunya bikin panik coy. Bangke emang. Diskat-diskatin lu cok. Nah, selesai kah lagunya? Namanya juga pekerja. Oh kaget gua anjir. Anjir gua keren nenek sihir cok. Ini pada jadi cosplay ya hari ini ya. Gokil juga cosplay Halloweennya coy. Bu, boleh kostumnya keren bener. Halo, ya, tiket ya? Nih, pocong mandi goyang pinggul jam 1 malam ya. Silakan tiketnya di bangku M4 ya, Bu ya. Nonton sendiri semua, kasihan bener gue liat-liat nih.
Ya, ada lagi lagunya bangke, bangke. Ayo, ayo, fast, fast ya. Slow, gue udah jago nih. Mau pesen apa dia? Current order? Oke, root beer soda. Root beer soda kita kasih Nih. Set, cakep. Nih bu, root beer soda. Terus gummy bear, gummy bear cikinya, snacknya. Gummy bear. Nah, ini dia. Nih gummy bear. Dan terakhir plain hotdog lagi ya. Basket, roti, hotdog. Digoreng dulu. Jadi siap matang. Siap bu, silakan. Yeay. Akhirnya gak kecewa guys pelanggan kita hari ini guys. Yuk kita lainin lagi orang depan ya. Seperti biasa kalau di depan suasananya sangat sunyi ya. Gabut banget ya gue ya anjir. Wah apa tuh? Suara mobil guys. Anjing. Wait. Lu siapa? Lu lagi cosplay juga atau gimana nih? Udah feeling gua kagak enak dah, udah bener. Bener. Slow band, suara lu berat, orang-orang pasti takut coy. Iya, aneh banget ada badut lewat. Terus nengok ke kita. Terus serem dah pokoknya, cok. Cok, gua ganti jadi dulu. Kayaknya enggak ada siapa-siapa di sini ya. Ya baik lagi. Jaga depan dulu, coy. Ah, itu siapa tuh? Cosplay jadi apa om hari ini, om? Apa itu topengnya? Jelek amat cosplaynya. Ya udahlah ya. Kayak dia enggak lagi cosplay, guys, pakai baju biasa doang. Cuman pakai topeng, enggak tahu tuh topeng apa tuh warna merah. Oh iya. Oke. Selamat menonton. Yuk, kerja lagi, coy. Orang-orang pada nonton sendiri, kasihan banget ya. Gue lihat-lihat ya. Coklat cover peanut. Dia beli 2 snack, coy. Lapar dia kayaknya ya, Genaus coklat bar. Enggak ada lagi di sini, coy. Oh, ini. Genaus coklat bar. Cheesy chips. Where we can get chips? Wait ya, sabar, Bang. Chips. Minumannya dulu deh. Pizza slice. Oke, dia mau pizza slice. Kita ambil dulu pizza slice. Pizza slice. Here we go. Nah, satu lagi adalah cheesy chips ya. Bentar, di mana chips, cok? Ini popcorn bukan chips anjing. Apakah cheesy chips ada di sini? Oh, ini cheesy chips. Ya ampun, silakan, Pak. Selamat menonton ya. Semoga dapat pacar di dalam. Kasihan lu. Oh, gua bisa ngontrol, bisa keluar enggak gua? Oh, enggak bisa keluar. Oke, lagi kerja, cok. Nanti bos kita marah ya, guys, ya. Lagi nih. Anak pang anjing. Bolehlah setelannya kali ini ya. Boleh. Topengnya lucu. Lumayan serem. Nih. Bener kan kata gue dari tadi orang cuma nonton sendiri doang, guys. Emang ini kayak bioskop khusus introvert ya. Tukar lagi, coy. Coy. Mau beli apa, Dek? Emang ada duit sih, Adek? Keren juga, Dek, topeng lu, Dek. Ini cosplay apa, Dek, kalau boleh tahu, Dek? Gummy bear. Serem-serem makannya gummy bear, anjing. Bocil. Minumannya adalah ginger ale soda. Let's go, ginger ale soda. Hotdog with condiment. Ini kah condiment? Coba ya. Oh, bener kah? Oh iya bener guys. Nice, ini condimentnya udah. Dan terakhir ada real nuts bar. Silakan dek. Rambutnya keren, kecil-kecil anjing orang tuanya nih. Kemana nih anak sekecil ini ya? Kagak diurus anjing, kecil-kecil udah jadi. Wait. Mau beli tiket kah? Apa mau bermain? Bikin takut gua doang. Halo? Who are you? Hey. Bang, boleh cekin dulu gak bang itu bang di kiri bang? Ini lagi. Cosplay jadi gamabunta. Wey, ini pesta Halloween anjing, bukan pesta Konoha. Goblok anjing. Bang, cekin dulu dong bang. Bang. Ya, udah bodo mata. Ada bisa dibantu bang gamabunta? Oi, cheesy chips. Oke, cheesy chips lagi. Banyak ya guys, ternyata rame guys ini. Orderan kita hari ini guys. Oke, lumayan ya. Skip pizza. Sip. Dia butuh minuman ginger ale soda.
Ginger ale soda rasanya kayak gimana ya? Ginger itu kan kalau nggak salah kayu manis ya, minuman kayu manis. Rasanya gimana, Cok? Tortilla chips nih. There you are. Siap, Bang Kodok. Titip salam buat Naruto sama Jiraya. Baik lagi ada lagi nih. Nggak ada lagi kan? Udah, dia ngintip lagi, guys. Jing, creepy banget sih, sumpah. Kalau dia tiba-tiba muncul depan gue begini nih, dari sini, gue langsung lari sih. Harusnya kita sebagai player, kita siapin pistol nih di bawah sini, guys. Buat jaga-jaga kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ah, siapa tuh? Bang, sini ada orang nggak kelihatan, Bang? Oh my God. Sumpah dia nggak ngeliat ada orang. Cosplay pelayan. Oh my God. Jualan anjing. Gak boleh, co. Aduh, pikirannya. Let's go. Silakan. Yo. Silakan. Aduh, menggoda banget lagi. Boleh gak kita nonton bareng? Cokep. Gocok, anjir. Oke, snack deh, mau snack. Popcorn. Akhirnya dia beli popcorn ya. Dari tadi kagak dia beli popcorn, anjing. Nih, silakan popcornnya. Udah belum popcorn, udah gue taruh kan. Cheesy chips. Cheesy chips, plain hot dog. Oke, kita bakar dulu panggang plain hot dog. Dan satu item lagi adalah tortilla chips. Nih, silakan. Siap. Yo, kerja, cok. Yo. Wow, wait. What happened? Wait. Gue baru ganti lampu kok udah mati katanya. Oke, kita harus ngecek light switch. Ini, oh nyala lagi lah. Oh, listriknya turun, mungkin ya nggak kuat ya, belum bayar listrik kayak bos ya. Makanya tadi pusing bos yang ngetik ya. Mungkin aja guys, pusing, bingung gimana bayar cicilannya ya, bayar tagihan listrik, anjing. Pemasukan kecil, mana nih nggak ada pelanggan lagi, udah segitu doang. Coba gue pindah dulu ke dia. Nggak ada guys. Oke. Gak ada lagi, udah. Nganggur, kalau begini mah udah enak kita. Udah gak ada yang... Oh. Ini gak masuk akal. Lobang sekecil ini, yang cuma buat tangan doang, tiba-tiba bisa ada box. Ini pasti ada pesulap di sini nih. Seram lu begitu? Hah? Kata gua takut lu begitu? Shit man, you scared the hell out of me. Oh, cuman orang iseng doang, guys. Gila, totalitas ternyata cok kostumnya, cok. Sampai ke tangan-tangan anjing pucetnya. Oh, mau tiket dia ngomong dong. Anjing, $7 satu tiket. Nggak ada duit. Pulang aja lu, kostum ada, duit nggak ada lu. Apa begini-begini? Ngapain deh? Hah? Duit? Bukan balon. Very funny. But if you want to see the movie, you need cash, man. Duit. Gini lagi ngapain? Ngomong apa lagi nih, balon lagi. Benar. What the fuck is that? Take your shit and kick rocks, weirdo. Anjing lu ya. Oke, guys, kita harus telepon polisi, guys. Sialan, cok. Jangan berani masuk lu. Monyet lu. Weh. Dikasih daging apa nih? What a freak. The fuck, bro? Nggak ada duit. Hah? There's gotta be some fucking booze or money around here somewhere. Gue tiba-tiba menjadi pengemis tadi, coy. Pengemis yang mabuk tadi, guys. Aduh, feeling gue nggak enak nih. Walaupun gue kesel sama pengemis ini, tapi kayaknya kasihan juga kalau dia ketemu badut tadi, cok. Aduh, pasti diajakin berantem nih. Ini apa jangan-jangan yang tadi daging pengemis ini, coy? Ya kali ini ada pintu nggak bisa dibuka, John. Oh, bisa ternyata dong.
Ampun, ampun. Dari kemana nih gua? Wait, ini kan... ini kan mobil yang dinaikin orang tadi, guys. Kok dia parkir di sini seenaknya? Apa nih? Jebakan, jangan, Jung. Itu cuma jebakan. Hey, wait now. Itu dia, makanya jangan mabok-mabokan, jangan keluar malam-malam ya guys ya. Oh, gue jadi si penjaga keamanan tadi coy. Aduh, semua ditusuk dah ini mah. kan, kita ngecek ke belakang juga. Oh my god, ini darah si pemulung tadi coy. Aduh. Udah, ini kita ditusuk juga, calon. Dibawa ke belakang ini coy. Oke. Okay. Oh. Trick or treat. Telepon polisi gak sih? Oke, okay, yang paling penting adalah kita masuk ke dalam dulu ya. Tapi kayaknya badut udah gak ada deh. Tadi mobilnya juga udah gak ada, Cok. Fuck, jangan sampai mati juga, Cok. Semua jangan sampai mati. Badut sialan anjing. Badut psikopat anjing. Masih ada coy. Gue harus ngecek apa masuk nih. Apa gue ngecek dulu ya? Pasti tusuk juga nih. Apakah akan ada ending lain guys? Kan? Udah. Fix. Dari belakang ditusuk lagi nih. Oh enggak lah. Aman ternyata. Nasibnya enggak sejelek yang tadi. Kasian banget berarti dong yang tadi. Ya ampun. Oke, kita akan masuk ke dalam lagi guys. Oh, that's the end, guys. Oh my god. Semua ditusuk, coy, sama orang ini, coy. Siapakah dia, guys? Motifnya apa, coy? Sampai nusuk-nusuk gitu. Wah, masih demo sih ya, guys, ya. Mungkin motifnya bakal ketahuan kalau misalnya game-nya udah full release, coy, di Steam, ya. Alright, guys. So, itu dia ending dari Massacre at the Mirage, ya. Setidaknya karyawannya selamat semua, gak ada yang ditusuk. Yang ditusuk cuma si pengemis tadi satu sama si penjaga keamanan yang di bawah ya. Oke lah guys, jadi sampai di sini dulu aja permainan hari ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Comment juga game apa yang harus gue mainin selanjutnya. Para penumpang yang terhormat, terima kasih telah bergabung ke penerbangan kami. Saya Chandra, izin pamit.